<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah ah, Kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Kita akan masuk pada ayat yang ke-225 Kita akan masuk pada ayat yang ke-225 dari surah al-baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musanni rahimahullahu ta'ala wa ghafaralahu wa liwalidayhi wa lima syaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an la yu'akhidzukumullahu bil fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak disengaja. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Innal lagwa qaulal Arab la wallah wa bala wallah fi syira'i wal bai'i wa ghairi dzalika." mimma yu'akkidu nabihi kalamahum wa la yakhthuru bi balihim al -halfa. Al Imam asy berkata sesungguhnya al laghu main-main ya yang tidak diniatkan yang tidak disengajakan pada perkataan orang Arab la wallah atau bala wallah dalam perkara jual beli dan selain daripada itu yang memperkuatkan ucapan mereka dan tidak terlintas di hati mereka bahwa mereka berniat dengan sumpah ya maka itu tidak disebut dengan <coughs> itu disebut dengan lagwu ya Allah tidak akan menghukumnya walau qila wahidin minhum dan seandainya dikatakan kepada salah seorang daripada mereka, yakni orang-orang Arab yang biasa bersumpah dalam ucapan itu, Sami'tu kal yauma tahlifu fil Masjidil Haram alfamarrah. Aku telah mendengar engkau hari ini bersumpah di Masjidil Haram seribu kali. La maka dia pasti akan mengingkari yang ini, yang demikian itu. Wala qala, la alfamarrah. Mungkin dia akan berkata tidak, demi Allah, seribu kali juga jadi jamaah. Ayat ini menjadi lanjutan daripada ayat yang sebelumnya berkaitan dengan sumpah, bahwa ketika orang mengucap sumpah, tetapi sumpahnya itu sumpah leluhur, sumpah yang tidak disengaja. Bagaimana contohnya? Contohnya, Imam Syafi'i menyebutkan kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu kalau ngomong hitungin deh. Itu sering menggunakan wallah. Wallah, wallah gitu ya. Terutama ketika jual beli atau yang semisal dengan itu. Untuk memperkuat ucapannya. Tapi itu menjadi tradisi, menjadi kebiasaan orang Arab. Dia ngomong begitu tidak diniatkan sebagai sumpah ya, Ya, jadi ini tradisi orang Arab ya, kebiasaan orang Arab. Mereka sering wallah 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 gitu ya. Hatta orang Arab yang ada di Indonesia itu sering begitu ngomongnya. Nah, apakah itu jadi sumpah atau tidak? Nah, itu disebut sumpah yang tidak disengaja, ya. Allahu fi aiman. artinya ucapan yang tidak berniat sebagai sumpah. Kalau omongan yang seperti itu, kata Imam Syafi'i itulah yang dimaksud dengan ayat ini Allah tidak akan menghukum orang yang tidak sengaja dengan sumpahnya. Contohnya apa? Contohnya adalah omongan tradisi orang Arab yang sering mengucapkan wallah ya, wallah dalam ucapan mereka. Ya. Jadi itu kata Imam syafii Tapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah Coba lihat di sini. Wa Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah berkata, Innal laguwa. Sesungguhnya yang dimaksud dengan lagwa itu yang tidak disengaja itu adalah apa? Huwa an yahlifa ala Dia bersumpah atas sesuatu. Ya taqidu annahu kana. Dia berkeyakinan bahwa hal itu adalah terjadi. bana annahu lam yakun. Kemudian ternyata yang ternyak yang yang terjadi apa namanya kenyataannya adalah hal itu tidak terjadi. Dia sumpah bahwa ini terjadi, tapi ternyata enggak. Nah, itu kata Imam Abu Hanifah itu yang maksudnya Allah wufi aiman, ya sumpah yang enggak disengaja. Dia yakin bahwa hal itu terjadi sampai dia berani sumpah. Eh ternyata enggak. Ya. Ternyata enggak. Misalkan <tuh> kita ada debat antara kawan kita. Beneran demi Allah dia datang kemarin saya lihat gitu sampai ngomongnya demi Allah demi Allah orang itu datang kemari eh ternyata dia salah lihat yang dia lihat orangnya mirip setelah dikonfirmasi orang itu nggak datang ya jadi kan dia udah keburu sumpah kan tadi Demi Allah saya lihat dia datang kemari ternyata bukan orangnya mirip sama orang yang dimaksudkan maka kata Imam Abu Hanifah itulah yang dimaksud sumpah yang tidak sengaja ya nah itu perbedaan di antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah jadi ada dua keadaan tuh ya keadaan pertama adalah orang yang biasa ngomong wallah demi Allah dalam percakapan tapi dia cuma ngomong doang tidak ada niat dalam hatinya untuk bersumpah ya keadaan yang kedua dia sumpah dan yakin akan apa yang disumpahkan ternyata, ternyata yang terjadi sebaliknya ya nah ini keadaan ada dua keadaan maka bagaimana pendapat para ulama fikih fasyafi'iyu <tuh> Maka menurut Imam Syafi'i la yujibul kafarah fil mas'alatil ula. Pada masalah pertama tadi yang dia ngomong demi Allah demi Allah tapi enggak niat sama sekali, itu enggak kena kafarah. Enggak kena kafarah. Wa jibu fil tetapi Imam Syafi'i mewajibkan orang membayar kafarah pada keadaan kedua tadi. Dia sumpah akan sesuatu hal ternyata yang terjadi sebaliknya. Contohnya tadi, keadaan yang kedua, kata Imam Syafi'i, wajib bayar kafaroh Ya, karena dia udah niat dalam hatinya, niat omongannya itu betul-betul sumpah. Dia kena, kata Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah menghukumkan sebaliknya. Kalau Imam Muhammad, sebaliknya, keadaan pertama itu dianggap kena sumpah walaupun cuma ngomong doang. Tapi kalau keadaan yang kedua, walaupun dia niat dengan ucapan itu bahwa dia bersumpah, tapi ternyata salah sumpahnya itu nggak kena. Sebaliknya kata Imam Abu Hanifah. Nah ini pendapat di antara dua Imam Madhab. Ya, yeah. jadi Pak kita nggak usah bingung Inilah yang disebut keindahan fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Yang namanya pemahaman wajar kalau berbeda. Ya. Yang namanya pemahaman wajar kalau berbeda. Maka kalau kita sering belajar tentang fikih Seharusnya kita lebih dewasa dalam mensikapi perbedaan Dalam apapun itu Enggak maksain kehendak Enggak maksain pendapat Pendapat kita yang paling benar Bayangin ini dalam hal ibadah Dalam hal eh, menafsirkan ayat Quran bisa beda Dan itu lumrah Makanya, kalau kita kaitkan dengan apa yang akan terjadi sebentar lagi, tahun 2024, kalau misalkan pilihan kita berbeda, maka jangan keterlaluan mensikapi perbedaan itu. Urusan beginian saja, ulama bisa beda, apalagi urusan duniawi sangat wajar kalau misalkan berbeda. Jadi, jamaah. Jadi di antara dua sikap ini mana yang kita ambil, mana yang kita pegang, ya. Imam asy Nawawi beliau hanya menyebutkan beberapa pendapat daripada dua imam ini walaupun Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Syafi'iyul Madhab. Beliau adalah penganut Madhab Syafi'i, ya. Dan bagi kita, kita lebih nyaman lebih sesuai dengan pendapat al-imam asy-syafi'i ya kata dalam kaidah fikihnya al-ibratu bil maqasidi wal maani la fil alfazi wal mabani ah itu kaidah fikihnya al-ibratu fil maqasidi wal maani la fil kala la fil uh, alfazi wal mabani yang diambil hukum itu adalah apa yang diniatkan bukan redaksinya ya maka kadang-kadang ini sesuai dengan kebiasaan kita ya contoh Pak kita mau ngerokok kita mau ngerokok nih geretan kita nggak ada koreknya kita lupa bawa kita ngomongnya apa teman? Ya temen minjem apa minta minjem apa minta Hah? minta memang gitu pinjem dong koreknya atau minta dong koreknya ngomongnya apa ya? minjem ya minjem nah yang namanya minjem itu wajib balikin nggak? Balikin gak? Nah, ngomongnya minjem tapi sebetulnya minta. Jadi niatnya apa? Nah, makanya kata ulama fikih ada kaidahnya gitu. Al ibratu fil maqasidi wal maani la fil alfazi wal mabani. Ngomongnya minjem tapi sebetulnya minta. Ya kan? Repot, Pak kalau minjem geretan balikinnya bagaimana kita sekali apa dua kali tuh kita nyalainnya <guluh> balikinnya gimana susah ya bini kita lagi masak garamnya habis mau ke warung nanggung ngelongok ke rumah tetangga pok pok pinjam garam dong pinjem ngomongnya pinjem padahal minta ya ah jadi Imam Syafi'i pendapatnya lebih saya kira lebih sesuai dengan dengan uh, keadaannya, jadi yang penting niatnya. Jadi kalau orang ngomong wallah wallah, wallah, nah, jangan kita anggap, oh dia ngomong hampir pakai wallah, wallah segala itu. Padahal memang biasanya begitu. Apalagi kalau dia orang Arab, ya orang Arab tuh biasa ngomong begitu, wallah, wallah. Padahal dia nggak niat sumpah, itu nggak jadi sumpah. Dan Allah nggak akan menghukum kalau dia ternyata mengingkari ucapannya itu, walaupun dia menggunakan lafaz wallah. La yu'akhizukum Allahu bil fi aimanikum ya. Baik. Kemudian walakiy yu'akhizukum bima kasabat kulubukum Akan tetapi Allah menghukum kamu karena niat yang terkandung di dalam hatimu. Ai qasattahu <coughs> minal iman bijiddin. Yakni yang kamu niatkan yang kamu niatkannya daripada sumpah itu dengan sungguh-sungguh <coughs> dan kamu mengikat dengannya fahasantum maka kalau kamu melanggar sumpah yang seperti ini ya dia sudah berkata dengan perkataan yang mengandungi sumpah dengan sungguh-sungguh dengan keyakinannya dan juga niat dalam hatinya kalau kita melanggarnya kita akan berdosa fa yeah. ala bil jiddi fi kana <tinyatakan> hasilan lam apabila dia bersumpah atas sesuatu dengan sungguh-sungguh bahwa perkara itu adalah ada atau terjadi thumma lam ternyata yang terjadi <tinyatakan> adalah enggak kejadian Padahal dia sudah sumpah. Fakad qasada bidzalika al-yamin tasdiqa qawli nafsihi wa rabata qalbahu bidzalika falam yakun dzalika lagwan bal kana hasilan bikasbil qalbi maka sungguh dia telah berniat dengan yang demikian itu dengan sumpah itu membenarkan ucapan dirinya dan telah mengikat hatinya dengan yang demikian itu maka ternyata Falam laguan. Maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai laguan yang tidak dianggap sebagai sumpah yang tidak sengaja. balkana Hausilan, tetapi sumpah yang seperti itu adalah terjadi. halsilan bekas Bilqalbi dengan sebab uh, hatinya itu telah meyakini. Ya. Jadi, ini pendapat Imam Syekh Nawawi Al-Bantani sesuai dengan mazhab Syafi'i. Jadi, misalkan ada orang bersumpah sumpahnya benar-benar ucapannya benar didasari dengan hatinya juga ternyata yang disumpah nggak terjadi bertolak belakang dengan kejadiannya seperti contohnya tadi yang saya yang saya berikan contoh dia sumpah beneran sumpah demi Allah dia udah datang kemari tapi ternyata bukan dia yang datang orang lain orang lain yang mirip ya maka sumpah itu terjadi walaupun kenyataannya beda ya Kenyataannya beda. Bagaimana orang yang seperti ini dia udah terlanjur sumpah dan sudah di, di apa diikat dalam hatinya bahwa dia betul-betul bersumpah dengan sumpah itu. Maka kalau ternyata enggak sesuai dengan kenyataannya orang tersebut diwajibkan bayar denda sumpahnya kafaroh yamin. Apa tadi yang eh, apa minggu lalu kita sudah bahas kafaroh yamin. Pertama ngasih makan 10 orang fakir miskin atau kasih baju 10 orang fakir miskin atau bebasin budak atau kalau nggak bisa juga dia puasa tiga hari nggak mesti turut-turut bisa beda-beda nggak -beda, berturut-turut nggak apa-apa ya ini pilihan ya pilihan itu kafaroh yamin kafaroh yamin <tuh> baik jamaah Kemudian wallahu ghafurun dan Allah Maha Pengampun haytsu lam yu'akhidkum bilaghwi ma kaunihi min adamil ihtiyat yakni Allah Maha Pengampun bahwa Allah tidak akan menghukum kalian bilaghwi ya dengan ketidaksengajaan ma kaunihi nashi'an padahal perkaranya itu terjadi min adamil ihtiyat karena ketiadaan kehati-hatian Allah tetap memberikan ampunan <mari rekti di> halimun <jatuh> halim artinya kalau secara bahasa maha penyantun haithulam ya'jal ya bil mu'akhodati ala jid yakni Allah tidak akan segera menghukum atas sumpah yang dilakukan secara sungguh-sungguh artinya Allah memberikan tempoh untuk apa? untuk dia apa, membayar sumpahnya atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah ini berkaitan sumpah. Yang menarik di sini coba kita perhatikan. Setiap kali Allah cerita tentang hukum hakam di akhirnya Allah akan sebut dengan sifat-sifatnya. Ya, dalam ayat ini Allah kenalkan dirinya Ghafurun kemudian Halimun perhatikan setiap ayat bercerita tentang kewajiban ataupun perintah atau larangan di ujungnya biasanya ada disebutkan sifat-sifat uh, Allah. Kenapa begitu? Agar kita ini berhati-hati ya. Orang bisa jadi baik atau sebaliknya bisa jadi buruk itu sesuai dengan pengenalan dia kepada Tuhan. Semakin orang kenal kepada Tuhannya, maka dia akan semakin berhati-hati dalam perbuatan dan tindakannya, semakin terarah dalam tindakan dan perbuatannya. Karena dia kenal. Orang yang kenal sikapnya berbeda dengan orang yang tidak kenal. Ya. Contoh, Pak. Misalkan. Misalnya lima tahun yang lalu ataupun bahkan lebih daripada itu saya lewat di masjid Al Mubarakah ini ceritanya saya belum ngajar di sini orang ketemu saya ataupun papasan sama saya belum kenal waktu itu kira-kira negor nggak negor nggak kira-kira nggak bakalan nggak bakalan negor kenapa nggak kenal tapi ketika sudah datang kemari ngajar kemari bawa bapak ngikut ngaji ya ikut taklim kemudian ketemu di jalanan kira-kira negor nggak negor kalau yang lagi dagang kita lewat di depannya kira-kira dikasih nggak dagangannya itu <coughs> <coughs> start mari mau kemana nih bawa dah nih sedikit nah, kan begitu pak ya beda kenapa beda karena sudah sudah kenal tahap pengenalan kita terhadap sesuatu akan menentukan sikap kita semakin kenal kita kepada Allah semakin tahu kita bersikap sebagai hamba sebaliknya orang yang banyak melanggar ketentuan Allah itu pertanda dia nggak kenal dengan Tuhannya Makanya setiap kali Allah cerita tentang hukum hakam Allah sebutkan sifat-sifatnya di ujungnya Ghafurun halimun, rahimun, tawabun dan sebagainya Biar apa? Biar kita tuh semakin kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan tanpa ada makna Itu ada makna yang besar di situ. Jadi jamaah itulah kenapa Allah mengakhiri setiap ayatnya dengan sifat-sifat uh, yang diminta kita mengenali dan menghayatinya Allah itu kalau kita sudah terlanjur buat dosa Allah kenalin dirinya Ana ghafur, saya Maha Pengampun ini sifat Allah yang melekat pada dirinya sekalipun ada orang yang tidak berbuat dosa ya di dunia ini ya Kata Nabi dalam satu hadis, Allah akan ciptakan makhluk yang lain yang mereka akan buat dosa. Kemudian, orang-orang ini minta ampun kepada Allah, dan Allah ampunkan. Kenapa begitu? Karena Allah punya sifat gofur. Bagaimana membuktikan kalau Allah punya sifat gofur, maka perlu orang yang berbuat dosa. Makanya, jangan putus asa ketika kita melakukan dosa. Allah Maha Pengampun, begitu ya. Sebanyak apapun dosa kita, maka ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Nah, inilah tentang sifat Allah Ghafurun Halim. Halim artinya tidak segera menghukum orang yang berbuat dosa. Dikasih tempo, itu namanya halim, santun ya, sabar gitu. Baik, kita masuk ayat yang berikutnya.

tazidu ala arba'ati arba'ati bagi orang-orang yang bersumpah bahwa mereka tidak akan menjima istrinya secara mutlak atau tempoh waktu yang lebih daripada 4 bulan maka dia perlu menunggu selama 4 bulan saya jelasin sedikit ini apaan, ini ayat tentang apa jadi dalam hukum tentang perkawinan ada yang namanya sumpah ila. Sumpah ila. Apa itu ila? Ila adalah sumpah yang diucapkan oleh suami yang sah yang memiliki hak talak bahwa dia bersumpah tidak akan mencampuri istrinya atau menjima istrinya ya dalam tempo waktu tertentu itu namanya ila ini hukum turun untuk menjawab keresahan perempuan-perempuan Arab jahiliyah dalam tradisi Arab jahiliyah itu kalau ada suami yang kesel sama bininya gedek sama bininya tapi dia kepengen terus bininya ini susah maka mereka akan mengilah istrinya Nggak dicerai, tapi nggak dicampurin ya. Namanya gantung tak bertali gitu ya, digantung nggak bertali. Bahkan ada yang sampai setahun dibiarin, lakinya mah mau kawin lagi terserah, tapi bininya mau kawin nggak bisa. Kenapa? Karena masih terikat dengan perkawinan, dicerai kagak, diperlakukan dengan baik juga kagak. Nah, itu kan menyengsarakan istri sebetulnya ada yang sampai setahun ada yang lebih begitu saking kesel yang bininya dia nggak campurin tapi dia nggak ceraiin jadi nih orang nggak bisa kawin sama orang lain nah itu menyusahkan memudorotkan bagi perempuan turunlah ayat ini maka orang-orang yang mengilak pasangannya yang mengilak istrinya ya maka dia harus menunggu sampai empat bulan, nggak boleh lebih, ya nggak boleh lebih. <tuh> Seandainya dalam tempo empat bulan ini, misalkan kurang dari empat bulan, kemudian suaminya mau rujuk, ya waktu dia ngomong begitu dia lagi kesel. Gue demi Allah, misalkan gitu ya, demi Allah saya tidak akan mencampuri kamu, ya. Demi Allah, saya tidak akan mencampuri kamu. Itu namanya ilah tuh. <tuh> Empat bulan dia harus tunggu. Ternyata setelah sebulan dia nggak tahan pak. Dia udah uh, sadar dia khilaf Kemudian dia ingin rujuk kembali, mencabut sumpahnya. Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya dia harus bayar denda, bayar kafaroh ilah sama dengan kafaroh yamin ya sama nah itu kasus pertama kasus kedua seandainya udah empat bulan ini suami nggak narik sumpahnya tapi nggak mencampuri istrinya dibiarin aja begitu nah dalam hukum Islam setelah adanya hukum ini si perempuan boleh mengadukan masalah itu ke pengadilan agama ke mahkamah agama Nanti, hakim yang akan putuskan, seandainya suami tetap kekeh, nggak mau narik sumpahnya, ya, maka hakim ngambil keputusan. Hakim memutuskan jatuh talak satu kepada pasangan ini. Menjaga apa? Menjaga kemaslahatan si perempuan. Begitu, pokoknya paling lama empat bulan, ya. Seandainya dia nggak cabut, maka hakim yang paksa dengan ketentuan syariat, hakim boleh memutuskan itu. Ya, yeah. Maka jatuh talak satu ya yeah, kepada perempuan ini. Jadi jamaah, inilah keindahan hukum Islam. Makanya orang perempuan Nih saya ajarin, kalau mau dinikahin, jangan mau dibawa tangan. orang perempuan jangan mau kalau dinikahin tapi udah kawin semua kayak gini ini kalau yang ini nih yang masih belum kawin ya jangan mau dinikah di bawah tangan atau resmi atau namanya sah secara agama tapi tidak legal secara uh, negara rugi kalau seandainya suami ini nggak bertanggung jawab ataupun buat perkara yang tadi itu kita mau ngelapor kemana ya yeah, mau ngelapor ke penghulunya yang kita yang nikahin kita nggak punya kekuatan tapi, misalkan kita lapor ke pengadilan agama, kita sudah sah menjadi istrinya, tercatat secara negara, hakim bisa memutuskan ini. Hakim bisa mutusin. Begitu ya, inilah kebaikan ataupun jasa yang sangat berharga dari Al-Habib Uthman bin Yahya, mufti Betawi, yang diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai mufti Betawi. <tuh> Beliau itu punya ide buat yang namanya kantor urusan agama, ngurus masalah agama, termasuk kawin-kawin. Ini diatur, tuh, di situ peran negara uh, ada ya, se sebagai hakim, sebagai pemutus masalah yang seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau nikah harus terdaftar di pengadilan agama atau maaf ke kantor urusan agama karena kalau terjadi sesuatu kita nggak sah secara agama susah mau cari jalan penyelesaian ya contoh ada suami yang nggak tanggung jawab ya kemudian nggak dikasih nafkah istrinya kabur begitu saja ya sedangkan dia diikat dalam perkawinan yang bisa mutusin perkawinan itu misalkan dia mau hulu ya dia mau hulu dia mau lepaskan itu bisa dia ngelapor ke pengadilan agama nanti hakim yang putusin tapi kalau nggak terdaftar bagaimana caranya susah makanya jangan mau kalau kita punya anak dinikahin secara apa namanya bawa tangan ya kalau kita bilang nikah siri ya nggak nggak terdaftar secara agama sebab kenapa merugikan perempuan nanti kalau terjadi sesuatu begitu, Pak. Nanti masalah ha, hak seandainya bercerai ada hak nik apa namanya nafkah dan sebagainya itu pengadilan yang putusin. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sedikit lagi. Kenapa diberikan tempo 4 bulan? Ini jadi batas maksimal, ya. Perempuan jangan sampai diabaikan 4 bulan. Kalau udah 4 bulan nggak di apa namanya Cuekin. ya begitulah empat bulan dicuekin udah udah meringsang dia nggak bagus buat perempuannya jadi maksimal empat bulan makanya kalau yang pasangan LDR apa namanya <laughs> long distance relationship ini ya suaminya kemana bininya kemana itu jangan kelamaan pak bisa bahaya istri yang tidak dicolek-colek sama suaminya lebih daripada 4 bulan dia akan bisa berkemungkinan melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan syariat ya bisa maaf ya bisa selingkuh dan sebagainya kenapa dia perlu yang namanya nafkah batin ya kan keperluan hajat biologisnya itu perlu tersalurkan empat bulan maksimal tuh laki-laki itu lebih cepat lagi sebut laki-laki lebih cepat lagi perempuan maksimal empat bulan daripada dari da, dari mana kita tahunya ini daripada ayat ini empat bulan udah lama tuh di empat bulan udah dianggap lama bisa memudorotkan perempuan kalau lebih daripada itu seandainya dia tidak dicampuri ataupun dia tidak di uh, di apa namanya tidak dicampur uh, gitu ya tidak di sama ber, tidak bersama dengan pasangannya nah, jamaah ini berkaitan dengan dengan ilah ya karena sudah masuk waktu yeah. ya <laughs> Apakah sumpah harus dibawa kitab suci Al-Quran? enggak wajib sumpah itu yang penting dia uh, ada al-halif ada mahluf bih mahluf alaih itu udah cukup ya ada yang sumpah ada ucapan sumpahnya wallahi billahi tallahi dan mahluf alaih ada objek sumpahnya gitu adapun misalkan seremonial pakai Quran segala gitu dia itu enggak wajib yang ngomong wallahi billahi taala itu sudah sudah apa sudah sah sumpahnya ya itu cuman biar takut aja pak sumpah di atas Quran biar takut tapi kalau udah ngomong billahi wallahi sudah jadi ya oke jamaah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita dapat manfaatnya al-fatihah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاتمة وأبيها وعنها وبنيها افتح علينا وعلى اولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا واياهم في الدين وارزقنا كمال الاخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <applause>